Malaysian Technology Development Corporation MTDC menandatangani perjanjian persefahaman dengan Center of Applied Data Science. Kerjasama ini bertujuan membantu dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hidup dalam kalangan graduan dan technopreneurs, khususnya dalam era revolusi perindustrian 4.0. Kedua-dua organisasi ini akan bekerjasama dalam bidang pembinaan kapasiti, latihan serta mempromosikan pendidikan, latihan profesional dan pembangunan modul dalam sains data, analisis dan kemahiran kecerdasan buatan. Pelatih yang terpilih akan mempunyai kelebihan dalam aspek kemahiran apabila menyertai pelbagai bidang pekerjaan kelab. Dalam usaha kita untuk membantu IKS dengan mewujudkan our Center of Nine Pillars here untuk industri 4.0, kita memerlukan satu kepakaran warga kerja yang mampu untuk menjalankan kerja-kerja data science ni. Jadi kita ingin menghasilkan graduan yang pakar ataupun yang mempunyai kemampuan untuk beraksi dalam bidang ini yang merupakan salah satu daripada bidang dalam industri 4.0. Kami merasa bangga kerana CATS bersedia bersetuju untuk kerjasama dengan kita, dan kita mengharapkan kerjasama ini kita akan boleh melahirkan lebih ramai lagi orang yang pakar dalam bidang data ini di samping membantu IKS kita, mungkin Tan Sri boleh komen nanti, untuk menjadi lebih efisien dan menjadi lebih produktif supaya diorang dapat bersaing dalam pasaran antarabangsa. Justru pemain industri kecil dan sederhana diminta untuk lebih terbuka dan bersedia dari aspek infrastruktur pengurusan data dan analisis yang dilihat bakal menjadi ekosistem penting dalam beberapa tahun akan datang. Nur Halim ditemui pada majlis menandatangani MOU di UPM Serdang pada Khamis. CATS diwakili pengasas dan ketua pegawai eksekutifnya, Sharala Azri. Seramai 18 pelatih kumpulan pertama dipilih daripada pelbagai institusi pengajian tinggi untuk ikuti latihan merangkumi 14 modul selama 3 bulan yang akan berakhir Disember ini.